السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tazakkarun la'allakum turhamun. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Itu ayat tertera pada surat An-Nisa ayat 141. Biasa ditulis 4.2.141. Walayyaj'alallah
Allah tidak mungkin. Kalau orang Sunda, lan itu artinya cadu, cacaduan Gusti Allah. Walayan Allah, Allah tidak mungkin lil kafirina memberikan kepada orang kafir alal mu'minina saat menghadapi orang mukmin sabila jalan kemenangan. Cacaduan Gusti Allah merek mangmenangkeun jalma kafir yang hadapan jalma mukmin. Itu letter lek bahasa Sundanya. Sekali lagi ayatnya, walayyad alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Dalam susunan bahasa Indonesia bisa begini, walayyad alallahu sabila lil kafirina alal mu'minin. Allah tidak mungkin memberikan jalan kemenangan bagi orang kafir saat menghadapi orang mukmin. Orang mukmin pasti menang. Orang mukmin pasti bahagia. Orang mukmin pasti jaya. Dengan catatan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minunal ladzina amanu billah. Di ayat lain, amanu billahi haqqo haqqon. Imannya betul-betul beriman serius. Dalam bahasa kita, keislaman yang sebenar-benarnya, keimanan yang sebenar-benarnya, itu bahasa menunjukkan tentang jaminan Allah, pasti orang mukmin akan menang dalam perjuangan. Persoalan sosiologis politik kita adalah banyak negara Islam yang orangnya mukmin tetapi ternyata kalah oleh orang-orang kafir. Kalah di bidang ekonomi, kalah di bidang kebudayaan, kalah di dalam hubungan-hubungan sosial, malah kalah di dalam percaturan politik, baik politik lokal, kenegaraan, atau malah internasional. Mengapa janji Allah itu tidak terbukti? Padahal janji Allahnya orang mukmin pasti menang. Ada kasus pada zaman Nabi, yakni kasus Uhud. Uhud itu, perang Uhud, Nabi membawa tentara 1,000 orang. Orang musyrikin Quraisy membawa tentara 3,000 orang. 1 lawan 3, 1,000 lawan 3,000. Nabi optimis akan menang. Dan memang pada sesi pertama menang. Apa yang terjadi di perjalanan waktu pergi ke Uhud? Tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul mengipas-ngipas orang-orang tentara-tentara yang baru diangkat oleh Nabi itu. Ngapain kita ikut perang? Toh kalau kita menang perang, Muhammad yang menikmatinya. Sementara kalau kita kalah, anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda. Mendingan pulang lagi aja. Maka kemudian atas hasutan itu kurang lebih 300 orang tentara Uhud pulang kembali ke Madinah, sehingga yang jadi di sana itu tinggal, yang jadi tentara memerangi Uhud itu tinggal 700. Yang 700 pun ternyata keimanannya belum bulat, masih banyak tertarik pada harta kekayaan, lebih mendahulukan kepentingan pribadi untuk dibawa ke rumah ketimbang mementingkan kemenangan perjuangan jamaah Islamiyah, yakni jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesi pertama perang Uhud itu menang, tapi sesi keduanya lantas kalah. Nabi sendiri sempat terkena tusukan tombak pada dahinya, pada pipinya itu, yang memungkinkan giginya patah. Jadi mengapa orang mukmin yang dijamin oleh Allah menang kok kalah? Jawabannya, karena ada orang munafik. Di setiap perjuangan kalau ada orang munafik, dan malah orang munafik itu diberi kesempatan untuk manggung, maka kemenangan orang mukmin jadi terhalang. Gitu. Bagaimana gambaran orang munafik yang menjadikan janji Allah tadi tidak terlaksana pada realitas kehidupan zaman itu?
Tapi zaman selanjutnya karena Nabi membina terus menerus, alhamdulillah Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini satu kasus. Mengapa mukmin yang dijamin oleh Allah di ayat ini pasti menang kok terjadi kekalahan? Jawabannya tertera pada masih surat An-Nisa ayat 138 sampai 140. Nanti di rumah tolong dibuka kembali dan sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada menantu, kepada mertua dan seterusnya. Bagaimana kata An-Nisa 138? Basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Basyiril munafiqin, ancam tuh ya Rasulullah orang-orang munafik itu. Apa yang diancamkan kepada orang munafik itu? Bi'anna lahum azaban alima, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Bi'anna lahum azaban alima. Apa ciri orang munafik di ayat ini sehingga orang mukmin jadi kalah tatkala menghadapi orang kafir, padahal jaminan Allah orang mukmin pasti menang? Apa ciri orang munafik di sini? Ternyata ayat seterusnya, orang munafik di sini bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak zakat, bukan orang yang tidak tahu agama, bukan orang yang bukan tokoh agama. Dia tokoh agama, sholat, puasa, haji, umroh, punya madrasah, punya pesantren, biasa punya amalan-amalan yang simbol-simbol keislaman. Tetapi ada masalah pada soal kepemimpinan. Jadi kalau ada masalah pada soal kepemimpinan, orang beragama yang secara simbolistis sosialis itu baik, jatuh kepada kemunafikan. Hati-hati kita hidup di dunia pada saat kita mencari pemimpin. Bahasanya di dalam surat ini ayat ke-139-nya, siapa itu orang munafik? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang munafik itu adalah orang yang mengangkat pemimpin orang-orang kafir dan kemudian menjatuhkan orang-orang yang beriman. Orang kafir dipuji-puji, orang mukmin malahan dihina-hina. Padahal dia sholat, puasa juga, naik haji juga, punya pesantren juga, punya madrasah juga, punya masjid juga. Akan tetapi tatkala memilih pemimpin, dia pilih orang kafir dan dia hina orang mukmin. Kalau orang yang sholat, yang puasa memilih pemimpin orang kafir, maka dia jadi munafik namanya. Itu menurut surat An-Nisa 138-139. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Mengapa orang yang puasa, yang sholat, yang sudah naik haji, punya madrasah, punya sekolah, punya pesantren, kok memilih pemimpin orang kafir? Di sini disebutkan yabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Mereka mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir, padahal sesungguhnya hakikat kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kemuliaan dari orang kafir itu? Kemuliaan dari orang kafir istilahnya di sini al-izzah. Al-izzah itu kemuliaan yang sifatnya material. Mobil, rumah, jabatan, kedudukan, pengaruh, posisi pemerintahan, itu al-izzah. Beda dengan kemuliaan di sisi Allah. Istilah kemuliaan di sisi Allah itu al-karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan di sisi Allah istilahnya kiram, al-karim. Sedangkan al-izzah kemuliaan di sisi manusia sifatnya material. Tapi Allah nyatakan sebetulnya kemuliaan material pun innal izzata lillahi jami'an. Itu milik Allah semuanya. Sebab memang semuanya milik Allah. Inna lillah. Semuanya ini kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan, maka tidak ada lain alternatif, hanya satu-satunya, taat pada Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kembali pada Tuhan, malah tidak taat pada Tuhan, adalah wajar saja nanti Tuhan marah pada kita.
Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana mensikapi orang kafir, orang munafik itu, dan apa akibatnya kalau kita kekeh terus-menerus ingin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Di sini ada keterangannya. Kata Al-Qur'an begini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sungguh telah saya terangkan di dalam Al-Qur'an. Ciri orang munafik, ciri orang kafir itu, an idza sami'tum ayatillahi, apabila Anda memperdengarkan ayat-ayat Allah, apabila Anda memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Mereka menolak, lebih dari itu ayat Quran dipermainkan, ayat Quran diperolok-olokkan. Yang unik, yang memperolok-olokkan itu tadi bisa jadi orangnya sholat, bisa jadi puasa, bisa jadi ngaji, bisa jadi tahu Al-Quran, tetapi mereka perolok-olokkan Al-Quran. Ayat Quran tidak boleh disebut, jangan menyebut istilah-istilah Al-Quran, jangan menyebut kafir, sebut saja non-muslim. Jangan menyebut khilafah, sebut saja pemerintahan. Jangan menyebut jihad, jihad istilah Quran, kafir istilah Quran, munafik istilah Quran, khalifah istilah Quran. Tapi yustahza'u biha, mereka perolok-olokkan. Dan yang memperolok-olokkan begitu, kadang-kadang orang yang tahu agama, tahu Islam, bisa jadi punya lembaga-lembaga keislaman. Mengapa sampai begitu? Yabtaghuna indahumul izzah, menjilat kepada orang-orang kafir. Mereka ingin mendapatkan kesenangan, kemenangan, kemuliaan dari kafirin-kafirin itu. Allah nyatakan pada ayat seterusnya bahwa fala takunu ma'hum. Kalau gitu hati-hati. Jangan duduk bersama orang-orang munafik, jangan duduk bersama orang-orang kafir, hatta yahudu fi haditsin ghairi, kecuali kalau berbicaranya bukan masalah kepemimpinan. Kecuali kalau berbicaranya bukan persoalan-persoalan apa itu penentu kebijakan publik secara nasional atau secara lokal. Pala takudu mahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Bisa jadi kalau urusan jual beli kecil-kecilan, bisa jadi kalau urusan hal-hal yang tidak menyangkut masalah kepemimpinan secara nasional, itu diperbolehkan. Tapi kalau berbicara masalah kepemimpinan, pala takudu mahum, Anda jangan duduk bersama mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Mengapa tidak boleh? Allah nyatakan innakum idzam mithluhu. Nanti Anda seperti mereka. Bahasa Sundanya disakompet daunkeun. Dijadikan satu ikatan, satu kategori dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, padahal Anda sholat, Anda puasa, Anda udah naik haji, Anda tamat baca Al-Qur'an. Tapi kalau salah memilih pemimpin, Anda masuk jadi manusia munafik. Yang ngeri di ayat ini Allah mengancam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha, sesungguhnya Allah jami' mengumpulkan al-munafiqin, si pemilih, wal kafirin, dan yang dipilih, numilih dan dipilih, fi jahannam jami'a. Semuanya di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kemungkinan kita terjerembab oleh kemuliaan-kemuliaan kecil dari orang-orang kafir, sehingga kita melarang, melanggar ayat ini. Kata ayatnya, ciri orang munafik itu yattahidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Di ayat lain disebutkan malah la yattahidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan Anda pilih orang kafir sebagai pemimpin dan Anda menjatuhkan orang-orang mukmin. Itu la-nya la-nahi, larangan. Itu al-asbab bin nahi, apa itu lil haram. Asal larangan itu adalah haram. Jadi bagi umat Islam jangan lupa, haram memilih orang kafir jadi pemimpin. Itu keberadaannya menurut surat An-Nisa ayat 138 sampai 140. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jama'ah rahimakumullah.
Kalau di dalam surat An-Nisa, yang tidak boleh dipilih itu orang kafir. Artinya orang tidak beragama Islam. Tetapi di dalam surat At-Taubah lain, orang Islam pun tidak boleh dipilih. Unik ini. Bahasanya begini di dalam Al-Quran. Ayat ke-23 surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 23 itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Awalnya bahasa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. La tattahidu aba'akum wa ihwanakum awliya min dunil mu'minin. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aba'akum wa ihwanakum awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, kamu jangan menjadikan bapakmu, saudaramu sebagai pemimpin. Walaupun bapakmu, saudaramu itu beriman juga. Apabila apa? Ini istahabul kufru alal iman. Kalau bapakmu dan saudaramu itu lebih mencintai nilai-nilai kekafiran daripada nilai-nilai keimanan. Jadi kalau tadi yang tidak boleh dipilih orang kafir, sekarang mah sesama mukmin pun kalau dalam membuat kebijakan-kebijakan publik lebih menyukai nilai-nilai kekafiran daripada nilai-nilai keimanan, tetap jangan dipilih. Umpamanya contohnya membolehkan LGBT itu berarti ini istahabul kufru alal iman. Lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Kalau seandainya setuju kepada LGBT, sebab di dalam Al-Quran yang boleh kawin itu laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Dalam Al-Quran yang kawin itu laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan. Itu tekanannya begitu. Terlalu banyak ayatnya yang berbicara tentang itu. LGBT laki-laki dengan laki-laki haram menurut Al-Quran. Ini sih memang di bawahnya yang kita pilih itu orang beriman, bapak kita, saudara kita. Tapi di atasnya tatkala membuat kebijakan publik, dia lebih suka terhadap kekafiran daripada keimanan. Jangan dipilih. Di sini ada sanksi yang luar biasa. Sanksinya di sini disebutkan, wa may yatawallahum minkum faulaika humudz dzalimun. Siapa yang kekeh ingin menjadikan bapaknya dan saudaranya sebagai pemimpin, padahal dia lebih menyukai ini istahabu, lebih menyukai kekafiran ketimbang keimanan, faulaika humudz dzalimun. Maka dia termasuk orang-orang yang menganiaya diri, menganiaya masyarakat dan menganiaya negaranya. Di dalam surat Luqman disebutkan inna syirka la dzulmun alim. Kezaliman itu bagian dari kesyirikan. Jadi jangan sekali-kali hatta, jangan ada ikatan ada yema bapa urang, ada yema dulur urang. Sok sadajan kaluhurna memang betul-betul mereka itu berpihak kepada nilai kekafiran dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Maka kita pilih saja karena kedekatan darah, kedekatan biologis. Tapi kata Al-Quran, lah itu tidak boleh. Lantaran itu hati-hati menghadapi tahun 2024 nanti. Anda akan dikategorisasikan apakah mau masuk manusia munafik yang nanti dikumpulkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu suratnya An-Nisa ayat 140. Memilih nadu dipilih dikebuskan ke neraka dua nana oge. Dan kita pantas harus hati-hati. Jangan sampai kita beribadah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan menyumbangkan itu, menyumbangkan ini untuk keagungan Islam, tapi salah memilih pemimpin, maka kemudian semuanya jadi tercoreng. Sebab dengan itu di satu kategorisasikan, bahasanya innakum idzam mithluhum. Kalau begitu Anda jadi satu kategori dengan mereka. Dan itu tentu kita ucapkan na'udzubillahi min zalim. Yang keduanya lain, di dalam surat At-Taubah lebih keras lagi. Bukan saja orang kafir yang tidak diboleh dijadikan pemimpin, orang mukmin, orang muslim pun kalau dia berpihak kepada nilai kekafiran haram dipilih sebagai pemimpin. Karena itu kita harus hati-hati. Lihat ke atasnya, lihat di bawahnya, lihat di pinggir-pinggirnya, apakah ada
hal-hal yang memungkinkan keberpihakan kepada nilai-nilai kekafiran. Bahasanya ini istahabul kufro, bukan ini istahabul kafir, ini istahabul kufro. Jadi lebih mencintai kekafiran, nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, budaya kafir dan seterusnya. Anil iman dibanding dengan nilai-nilai keimanan. Orang yang demikian, walaupun bapak sendiri, walaupun saudara sendiri, hindari untuk memperkuat posisi mereka. Sebab dengan itu akan merugikan Islam, merugikan umat Islam, dan lebih jauh lagi prospek kedepannya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya alima ma fi sudur ahlina ya Allah minaz zulumati lan nur. Ya Allah yang mengetahui segala hati kami, keluarkanlah kami dari kegelap gulitaan itu menuju keterang benerangan. Allahumma ya alima ma fi sudur ahrijna biladana minal jahiliyah minal zulumatil jahiliyah minal zulumatil kufri minal zulumatil munafikin minal zulumatil musyrikin ilan nuril hidayah ilan nuril Quran ilan nuril Islam. Allahumma rabbana ya alima ma fi sudur ahrijna biladana Indonesia minal zulumatil jahiliyah ila nuril hidayah. Ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami, keluarkan negara kami Indonesia yang kami cintai dari berbagai kegelapan kebodohan, kegelapan kedunguan, kegelapan ketololan, untuk menuju ke terang benderangan Islam, ke terang benderangan cahaya Al-Quran, ke terang benderangan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihat lawas takbiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an